إذا رد النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم سنة آبائنا وأمهاتنا تتابع مشايخنا ولمعلمنا قوك علينا جميع المسلمين المسلمين والمؤمنين وإلى أشهد الله ولم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر وتعصي كريم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمك رمي في الدارين تيمان تنتان لبابان وسلم سلم سكريان. Syukur kepada Allah SWT sekali lagi pertemukan kita malam ini. Dan malam ini kita sambung tajuk baru Al-Muslim Ma'a Awladihi, Muslim terhadap anak-anak kita. Jadi selamat raya. Selamat raya ma'azamatin. Boleh kita ucap selamat raya Cina? Selamat raya Cina tak apa, sebab dia budaya. Tapi raya Hindu tak boleh. Raya tamah Thai Pusim lagi tak boleh. Thai Pusim ni dia kita kena wish untuk orang Thai Pusim happy. Thai Pusim kita menyokong dia menyembah berhala Tuhan Murugan, kan? Macam tu juga Christmas. Christmas juga dia perayaan agama. Ya, tapi tu kita tak ada happy happy Christmas. Ya. Ha, tak boleh. Sebab kita seolah-olah kita nyokong dia dalam keadaan kesesatan. Tapi kalau dia happy new year Cina, dia budaya dia lebih tu. Tidak ada masalah bila kita nak pergi raya, nak pergi makan buah limau dia ke apa ke, kan? Dia terbaru daya masyarakat dia pun. Saya baca artikel yang yisang-yisang tu, ada pun lambung kan? Sayur campur dengan ikan tak masak. Dia yang lambung tu versi Malaysia, dibuat oleh Cina yang duduk di Negeri Sembilan tahun 1940-an, 30-an dulu. Tradisi negeri Cina dia tak lambung, lambang konon-konon kemakmuran ke apa-apa. Malayu kita sambung Al-Muslim ma'a awladihi, Muslim kita terhadap anak-anak kita. Macam mana dikatakan kita seorang yang Muslim benar-benar tunduk dan patuh pada Allah. Kita bincang minggu lepas tentang Muslim kita dengan isteri kita, dengan suami kita. Dan malayu kita sambung Muslim kita, tanda Islamnya kita. Apa ciri-ciri cara hidup orang Islam dalam hubungan dia dengan anak-anak dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut pada kita dalam ayat yang dia kata dhurribat 'alaykumudh dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'un bighadabin minallah wa dhurribat 'alayhimul maskana ila akhir ayah. Allah katakan kita ditimpa kehinaan di mana saja kita berada. Kita duduk di mana pun asal-asal hukum dia kita dihina. Dihina oleh Allah, dihina oleh manusia, oleh makhluk. Illa, kecuali orang yang terlepas pada menerima penghinaan ini, ialah orang yang menjaga hablum minallah, orang yang jaga hubungan dia dengan Allah. Wa hablum minannas, dan orang yang menjaga hubungan dia sesama manusia. Ada tafsir mengatakan hubungan dengan Allah dan dia tidak beri pilihan. Bila Allah kata wa, itu menggambarkan tentang
Hubungan dengan Allah kena jaga dan hubungan sesama manusia kena jaga. Bukan hubungan dengan Allah atau hubungan manusia baru lepas dihina dah. Nak lepas pada dihina oleh Allah di dunia dan di akhirat, nak lepas pada dihina oleh makhluk di dunia, maka mau tak mau kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Bagaimana kita nak menjaga hubungan dengan Allah? Itulah sembahyang kita. Ikut hukum hakam Allah Ta'ala dalam hidup ni. Tuhan kata haram-haram lah. Tuhan kata halai-halai lah. Tuhan kata boleh-boleh lah. Tuhan kata tak boleh, jangan duduk terbiang buat. Itu jaga hubungan dengan Allah. Mayang, puasa, umrah, haji. Tuhan suruh. Dan hubungan sesama manusia. Maksud dia kalau hidup kita sembahyang hebat, puasa sunat hebat, zikir panjang hari baca Quran, tapi tak jaga hubungan sesama manusia, kena mati hidup tak peduli, hina kita. Nah. Atau sebaliknya, kena mati hidup dia lah bertukuh lumuh, tolong menolong, tak putih, mesti dia ada kalau apa pun. Dia mesti tolong, mesti orang utama dan pertama sampai hubungan manusia. Tapi tak semayang, tak puasa, tak ikut apa yang Allah suruh, hina kita di sisi Allah. Sebab itu mau tak mau hubungan dengan Allah kena jaga, semayang kita, puasa kita, amal ibadat kita kena jaga, dan hubungan sesama manusia. Manusia ini disebut oleh ahli tafsir, siapa manusia yang kita kena jaga? Pertama diri kita. Kita manusia ada hukum, maka kita dah bincang itu, Muslim dengan diri sendiri. Siapa lagi manusia? Mak ayah kita. Siapa lagi manusia? Suami kita, isteri kita, yang ada hukum dan peraturan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Siapa lagi manusia? Anak cucu kita. Siapa lagi manusia? Jiran tetangga kita. Siapa lagi? Kawan-kawan kita. Siapa lagi? Masyarakat kita. Siapa lagi? Orang bukan Islam juga manusia yang ada hukum dan peraturan yang kita kena jaga. Jadi itu lepas habis kitab ni, dia akan sambung hubungan manusia, jiran kita, pak menakan, sepupu sepapat kita. Dia ada hukum berkait dengan sepupu, dengan pak menakan, mak menakan, dengan orang kampung kita. Dia ada hukum semua. Ada cara kehidupan kita. Malam ni kita akan sambung. Antara hak yang perlu kita jaga ialah Muslim kita terhadap anak-anak kita. Dan disebutkan anak-anak itu sebagai penyejuk mata hati manusia. Sebab itu kita baca doa, Rabbana hablana min azwajina. Nak sebut je lah. Terima. Rabbana hablana min azwajina. Jaga, jangan takut silap. Wazurriyatina. Dia tak boleh wazurriyatina, tak betul ni. Ada orang macam silap. Wazurriyatina. Dia zuriat, zuriat satu, zuriat makna ramai anak-anak. Ada orang macam ada wazurriyatina, tak betul ni. Wazurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, hablana, bagilah mai kat kami, anugerahlah kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami. Kalau suami baca, makna isteri dia. Kalau isteri baca, suami dia. Wa zurriyatina, dan anak cucu kami, zuriat keturunan kami. Qurrata a'yun, yang menyeji, penyejuk mata hati kami. Ada anak tak pening kepala, ada anak tak serabut, sejuk hati. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang nak bertunduk dan patuh kepada kamu, ya Allah. Jadi kita minta ke Allah supaya anak kita, cucu kita menjadi penyejuk mata hati, bukan kita pening kepala. Malah cabaran anak-anak sekarang ni, macam-macam. Sebab itu hukum asal anak-anak itu sebagai penyejuk mata hati manusia
dan buah hatinya dalam hidup ni. Habis tu kalau tak ada anak, menikah 7-8 tahun, macam-macam lah, cewa, feras. Habis tu kalau orang maaf cakap lah, siapa tak tahu tuan-tuan ada anak, tak ada anak. Tapi kalau orang yang tak ada anak, terutama orang perempuan ni, dia memang kalau kahwin lama, sampai kadang-kadang suami ajak-ajak pergi makan kenduri pun tak mau, ajak tengok orang mati pun tak mau. Orang tanya apa siapa? Saya pergi terima soalan cepu mas. Kawan saya tadi, dia kata bini aku ajak pergi mana, orang tak mau. Dia kata takkan terima soalan cepu mas. Orang tengok biasa dah lama, anak apa orang lah, anak sulung mesti tak mana dah. Eh, bila nak kenduri? Ha, macam-macam. Jadi cabaran bagi orang-orang yang, sebab dia buah hatilah hidup, kan? Buah hatilah hidup kita. Orang tak ada anak memang usaha nak ada anak. Itu dia berdua kata, ustaz, kita ni menikah cara elok betul, dapat anak yang susah. Hari pun buat-buat tepi-tepi longkang itu je. Buat-buat tepi longkang, bawah pokok tu dapat. Lepas tu beranak senang pula tu. Kami ni biar teruk. Seminggu sebelum beranak ni kena pergi hospital hari-hari. Kadang buat induce pun tak keluar lagi. Mereka senang puas keluar tu je. Oh, lagu mana? Hari Jumaat, hari kemarin hari apa? Hari Jumaat kan? Amin. Mari jumpa meh hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa saya bersyarat di, mula saya bersyarat di Komtar dengan Esko Agama. Lepas tu saya pendarah pergi bersyarat di Masjid Negeri. Bersyarat di Masjid Negeri, bersyarat di hospital, bincang macam mana nak menangani isu anak kelahiran tanpa nikah. Doktor bentang, dia kata, ustaz, berlambak anak-anak yang dilahirkan tanpa nikah yang sah. Nampak? Setiap hospital paling kurang sehari 2-3 satu hospital. Bayangkan Pulau Pinang ada berapa hospital? Pulau Batang, Seberang Jaya banyak, Pulau Pinang. Itu yang dalam statistik, statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Setahun lebih kurang Malaysia melahirkan anak luar nikah lebih daripada 54,000 orang setahun. Yang berekod, yang tak rekod. Dan masyarakat kita pula, kawanan sosial dia tak kuat, dia tak kira lentak dia, dia jadi tak kisah. Nah, tu anak. Sedangkan anak ni yang Allah jadikan ini sebagai satu amanah dan untuk kehidupan, hiasan kehidupan kita. Anak ni biarlah dapat anak yang sah taraf, anak yang betul. Dan mereka lah yang mengembirakan umurnya, yang menghiburkan hidupnya. Mana anak-anak ni yang sepatutnya menghibur kita, mengembirakan kita. Anak tu paksa dapat 6A relax ya pun, tapi yang seronok tu dia mak dia, ayah dia. Orang tak tanya pun cerita. Itu gambaran siapa pada anak dia tahu lah. Anak dia masuk universiti, anak tu beza ya pun, tapi yang menyeronokkan mak dia, bangga ayah mak dia, itu penyejuk mata hati. Anak-anak dan kerana mereka lah hidup kita menjadi manis dan seronok. Adik saya ada adik ipar dua orang. Seorang tu kahwin awal dia kami, seorang tu kahwin lepas kami. Dua-dua tak ada anak. Dua-dua tak ada anak. Seorang tu lama lagi, berapa 20 lebih, 20 tahun lebih. Memang tak ada anak. Dua-dua orang bela, seorang bela anak Dayak, seorang bela anak menekan. Nak dayak-dayak dia, dia menikah-menikah orang semenanjung dia.
sampai satu tahap dia balik nak balik tinggal yang tu ya. Masa dia tak bela anak Dayak ni, dia naik kereta daripada Johor tu sampai ke Pahang. Kami naik daripada Pulau Pinang sampai ke Pahang. Kita dah bergaduh dengan anak kita, dia renah lah kereta kan. Dia cerita sepanjang jalan dia telefon tu, cerita bawa kucing, cerita kucing dia makan ke, kucing dia tak makan ke. Dia tak bawa kucing tu berdengung, diorang nak sembang pada Johor nak sampai Pahang. Johor nak sampai Pahang serupa dari Pulau Pinang sampai Pahang ke. Jadi dia, dia anak ni memang lahir anak dia riau, wow riau. Tapi yang gelak siapa? Yang senyum siapa? Mak ayah. Dia lahir-lahir mana ada budak-budak beranak gelak? Kiki tak ada. Budak-budak beranak mana ada gelak? Siapa dia tak bidan ke apa ke buat beranak-beranak gelak? Tak ada. Semua beranak-beranak riau, wow. Lagi kuat lagi bagus, Jepun kata. Lagi kuat lagi bagus. Sebab dia merangsang minda. Dia buka dada, paru-paru dia semua. Doktor kalau macam anak saya yang kena paru-paru dulu ni, memang doktor suruh dia riau. Sebab riau ni dia, dia mengembangkan paru-paru dan dia mengeluarkan segala kuman-kuman yang ada dalam paru-paru bila dia riau. Itu dia riau. Jadi budak lahir riau, gembira ialah mak ayah. Seronok senyum mak ayah. Kalau tak tambah tunggu-tunggu 5 tahun nikah tak dapat anak. Kawan saya tu menikah 20 tahun tak dapat anak. 25 tahun tak dapat anak. Yalah dia menikah satu lagi. Nikah dapat anak seorang. Hari-hari masuk Facebook. Anak perempuan berapa hari pun. Hari pun. Gembira. Itu nak gambar manusia. Bila ada anak. Sebab itu Allah sebut pada kita, al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Kata benda dan banun, anak-anak. Zina. Bukan zina. Zina. Makna perhiasan. Ulama tafsir mengatakan zina ini ialah perhiasan dari sudut zahir dan batin. Kalau orang perempuan perhiasan dia pakai baju warna-warni, pakai subang, rantai, ada rapur-rapur, ada lilak-lilak, kan orang perempuan. Itu perhiasan untuk mencantikkan, menyeronokkan. Kan? Anak pun macam tu juga. Tak ada anak sunyi, lengah, ada riuh-riuh. Kan? Jadi dia menghiburkan kita, menjadi hiasan kehidupan kita. Dan juga anak dari sudut zina ini ialah selain pada kehidupan zahiriah dia, macam perhiasan, gelang, rantai, semua yang kita pakai itu, dari sudut batinnya dia menyejukkan. Zina menjadi ketenangan, keseronokan, kegembiraan batiniah kita. Itu anak. Dan daripada anak inilah kita gantungkan segala cita-cita. Sebab itu salah satu daripada peluang untuk kita meneruskan atau peluang untuk kita terus dapat pahala lepas mati kita ialah anak yang kita tinggalkan itu, wa waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang kita tinggalkan itu anak yang mendoakan ampunan, rahmat, kasih sayang Allah kepada ibu bapaknya. Itu sebagai pelamburan jangka panjang. Kadang-kadang Allah uji kita dengan Allah matikan anak kita lepas lahir, mati dengan umur baru setahun dua meninggal. Memang siapa meninggal anak memang tak kata semua kan? Tambah-tambah anak tu dah seorang, Allah uji dia pula dengan meninggal. Memanglah sedih, memanglah sayu kan? Tapi itu cara Allah nak bagi pahala kat kita. Maka beruntunglah orang-orang yang bukan suruh kita pergi katuk anak kita bagi mati. Tapi bila Allah takdirkan kita dipilih oleh Allah dengan anak mati kecil-kecil,
itu satu anugerah yang istimewa pada Allah pada kita. Sebab anak itulah akan beri syafaat kepada kita, dia menanti kita di pintu syurga. Kalau kita nak masuk neraka pun, ya Allah, wahai Tuhanku, mak aku dah susah mengandung aku, beri jaga apa orang kata, kandungkan aku, susahnya dia nak melahirkan aku, ya Allah, keampunkanlah dia, aku belum dapat kasih sayang daripadanya, ya Allah, aku nak dia bersama aku, ya Allah. Itu anugerah Allah, dia beri, mampu beri syafaat pada ibu dan ayahnya. Ya, nah itu sebab itu dia menjadi pelaburan. Tapi itu doa orang mati. Kalau budak-budak orang tambah, Allahumma ja'alhu salafan wa zajran li abawaihi, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mayat budak ini sebagai simpanan dan pelaburan kepada abawaihi, kedua ibu bapaknya. Ya, jadi anugerah pada mak bapak. Dan anak ni sebenarnya dia adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu pada anak ini dia kata digantungkan segala cita-cita. Ya. Ayah dah buat bendang, takkan nak buat bendang juga. Ya. Paling kurang jadi, kalau tak mau kerja apa pun, jadi petani moden benda ayah. Ya. Kan ayah buat tanggung cangkui, hang pun nak tanggung cangkui juga. Hang jangan nak kerja, kalau hang nak kerja teruk macam ayah, hang terus habis sekolah. Ha, oh, marahkan anak. Ya. Nak kerja teruk macam ayah, hang jangan habis sekolah. Maknanya kita bagi motivasi reverse ke belakang supaya dia fikir, kan? Tak mau teruk pergi mengaji. Sebab kita menggantungkan pengharapan kita. Dan dengan anak inilah, berkat ada anak inilah, diperolehkan rezeki oleh Allah pada kita. Dengan sebab anak tu, Allah murahkan rezeki pada kita, ada ruang-ruang. Sampai kita tua, kita fikir, eh, aku bukan raja apa, raja kampung, macam mana aku beli apa. Lepas tu dia kenal, oh, Allah bagi rezeki. Tiba-tiba ada orang main semawa, retak tak ada, tapi tiba-tiba lahir-lahir, ada orang main semawa, maukah sewa bendang saya, boleh buat bendang. Tiba-tiba, tahun lahir anak nombor 2, tak tahulah dia pun bagi ayam sat sidi Saban. Oh, dia boleh bela ayam. Masa benak hang tu ayam pun elok-elok, umur besar, jual pun umur mahal. Oh, jadi dia kenal rezeki Allah bagi dengan sebab-sebab macam tu. Ya, dengan ada sebab tu je. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata, jangan kita bimbang qashat min imlaq, jangan kita bimbang tentang rezeki anak-anak. Sebab Allah dah tentukan dah pada mereka. Cuma sebab musabah usaha ikhtiar kita, rezeki mereka telah ada. Ya. Itu macam-macam Allah beri rezeki. Sebab itu daripada mereka tu, kita tumpang rezeki mereka. Kalau kita pikir-pikir rezeki kita dah 60 tahun, habis dah stop. Tentang masa rezeki kita ada kah? Tak tahu. Ada apa pun diri. Sebelum nanti bila rezeki kita ada apa pun diri. Takkah habis lah. Rezeki kita habis. Tapi oleh kerana kita ada anak, ikhtiar kita, usaha kita, Allah bagi rezeki melalui kita untuk sampai pada anak kita. Kita tumpang rezeki dia. Itu kelebihan Allah, antara kelebihan-kelebihan Allah, cara Allah nak bagi rezeki pada seseorang, iaitu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, maka kita mendapat rezeki yang melimpah ruah. Ya, dapat kerja. Ya, dapat kerja. Saya dalam hidup ni nampak rezeki masa bujang, lepas menikah, dapat anak seorang, dapat anak dua orang. Dia ada. Masa saya anak ketiga tu, saya isteri saya sangat mengandung, saya pergi temu duga ni, duk kerja lah ni di JAKIM tu. Balik kot Kuala Selangor ni, dia kata, abang lain kali jangan main lah kot ni. Dia dah sarat. Jalan Kuala Selangor, no, kot baru siap. Tahun 2004 tu ni. Kedegung. Tak nak sampai daripada Kuala Selangor main ke Pantai Remeh ni. Ya Allah. Zah payah. Balik temu duga di JAKIM, Putrajaya. Balik. Anak kedua,
Saya dapat kerja lepas dapat anak nombor kedua, dapat kerja majlis agama. Dia agama okey kat nak jawatan tetap. Lepas tu dapat JAKIM tinggi sikit pada majlis agama. Anak pertama keluar-keluar dapat laki jadi pensyarah di Tasik Gelugok tu, Kolej Yayasan Putra Pulau Pinang. Tu dapat anak pertama. Keluar-keluar universiti, mula-mula keluar-keluar universiti, habis majlis tu dapat kerja lain universiti. Jadi tutor pensyarah, penolong pensyarah kat universiti. Boleh kahwin, impun-impun duit, dapat anak. Allah bagi peningkatan kepada kita rezeki. Habis tu, daripada anak itulah kita menumpah rezeki mereka. Rezeki kita habis lah. Dengan mereka lah melimpahnya rahmat daripada Allah dan dilipat gandakan ganjaran pahala. Dengan ada anak lah cara Allah nak bagi pahala kat kita. Kalau kita tak ada anak, orang lain tak ada anak, kawan saya dua orang gaji besar-besar, semua makan besar-besar, gaji sebulan RM10,000, RM12,000, orang kawan-kawan ni tapi tak nikah sampai lah. Siapa nak bagi anak darah boleh? Gaji seorang tu saya rasa RM12,000. Orang tanya ramai, seorang tu duduk sini macam ni, tak nikah sampai lah. Jumpa dia tak, aku bukan ada duit. Tak ada duit, gaji RM12,000 kita tahu PTD Gerik 54 dusa. Tak ada duit. Habis tu juga saya pergi pergi melancur buat mu, saya pergi beli lah, beli lah oleh satu dunia kan. Habis gitu kan, pakai kereta pun lebih kurang kita kan lah. Kalau tidak patutnya dia kereta sah dari kita kan. Jadi nak abad kereta rezeki dengan ada anak ni dia sama je, cuma bagaimana kita nak menguruskan dia. Dengan mereka lah melimpah rahmat daripada Allah dan dilipat gandakan ganjaran pahala pada Allah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa qulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Nabi kata empat tanda seseorang itu bahagia. Arba'atu min sa'adatil mar'i, empat tanda seorang itu bahagia. Maknanya kita bahagia cara kita lah. Tak ada penimpalan. Bahagianya dia benda yang nisbi, relatif, benda yang ikut orang dengan bahagia. Tanda, empat tanda orang tu bahagia. Min sa'adatil mar'i, antara tanda orang tu bahagia, yang pertama kata Nabi, antakuna zawjatuhu salihatan, apabila Allah hadiahkan, anugerahkan kepada dia isteri yang salihah, isteri yang baik, dengar cakap kan, nak pergi mana minta izin, tak tipu kan, jujur dengan suami dia, sampai waktu semayang tak payah suruh keluar rumah tu ta'arat, jaga anak elok-elok. Itu isteri yang salihah. Itu anugerah Allah yang menyejukkan mata hati. Yang kedua kata Nabi, wa auladuhu abrara, dan anak-anak dikurniakan Allah pada dia anak, tapi anak itu jenis abrar, anak-anak yang baik-baik, anak yang reti hormat orang tua, yang reti, yang ada adab sopan santun. Itu kena ajak, kena ajak anak yang menyejukkan hati, anak-anak yang baik-baik. Tak mana apa orang sebut anak dia nak baik, itu nikmat tu. Kalau orang duk sebut anak dia sembang tak mana pun, orang jeweh ya. Itu anak ni, anak yang yang baik-baik. Yang ketiga kata Nabi SAW, tanda orang itu bahagia ialah bila dia dapat kawan-kawan keliling dia ialah wa qulata'u salihin, juga adalah orang salih. Dia jenis kawan semua dapat Allah anugerahkan dia jenis orang baik-baik. Ya.
orang yang tolak ansur, orang yang tolong menolong, orang tak berkira. Kan? Ha, dia tu. Khulata'us salihin. Dan yang keempat kata Nabi, wa yakunu rizquhu fi baladihi. Dia dapat rezeki daripada tanah tumpah kelahiran dia. Duk kot ni, rezeki dia pun kot ni ya. Bagi ya. Duk kot ni, rezeki ni Kuala Lumpur, Johor. Bini duk sini, anak duk sini, dia nak kerja Johor. Bukanlah tak bahagia, bahagia tapi nak abang atas rambut perut kau. Itu antara tanda bahagia. Akan tetapi semua tadi, yang anak tadi jadi hiasan dunia, jadi pelaburan angka panjang, Allah juga sebut pada kita, peringatan pada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi nilai manfaat sikit pun kata benda dan anak pinak. Hari bila yang tak bagi nilai langsung kata benda dan anak pinak, iaitu hari selepas mati kita. Kecuali anak pinak itu, kata benda yang kita tinggalkan, anak-anak yang kita tinggalkan itu yang membuat anak yang soleh, kata benda yang penuh dengan kebajikan kita gunakan dia. Itu Allah kata, yaumana yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi makna manfaat langsung kata benda dan anak pinak, illa, kecuali kata benda dan anak pinak itu, iaitu dia gunakan masa hidup di dunia pada jalan yang Allah redha, didik mereka pada jalan yang Allah suka. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang balik bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ini maksud dia ialah dia hati yang tunduk, taat, patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada reta-reta digunakan pada jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Ada anak dididik dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, diberi didikan agama, diberikan orang kata pelajaran yang sewajar dan sepatutnya pada dia. Itu disebutkan balik pada Allah, akhirnya yang tu jadi manfaat kepada kita. Itu Allah sebut al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Mereka dileka dan dilalaikan, suka menghimpun harta benda yang melimpah ruah. Dan sebahagian tafsir kata mereka dileka dan dilalaikan kerana berbangga-bangga dengan harta benda dan anak-anak dia yang hebat-hebat. Itu cabaran kadang-kadang kita. Allah anugerahkan kita, anak kita berjaya semua. Ya, kita dah cakap ubah tune kita. Anak kita hebat semua, kita ubah hati, rentak hidup kita terus berubah. Ya, cakap besar, derai. Allah uji kita. Anak kita seorang lawyer, seorang doktor, seorang engineer, seorang businessman, seorang pangkat besar. Oh, kita pun terima derai. Lupa. Hak ni gaji RM10,000, hak ni RM12,000. Hak ni duduk di Amerika, hak oh cerita apa kata. Akhirnya kita tak buat apa pun. Dia tak mau. Tak apalah nak bangga tu biasa. Fitrah manusia siapa tak bangga dengan anak. Eh, tapi jangan sampai kita leka, lalai, ralik. Nah, itu dia tak mau. Sebab itu dia jadi fitnah pada kita. Kata lah anak-anak jadi fitnah pada kita. Sebab itu akan tetapi semuanya adalah bergantung kepada kebaikan cara pendidikan anak-anak dan mengasuh mereka dengan cara yang baik yang menjadikan mereka bekalan yang baik kepada kita. Itu anak-anak kita berdasarkan didikan kita. Ya. Itu anak ni kena didik. Nanti kita akan bincang dalam bab ni, dibincang didik anak cucu kita, asas kehidupan mereka. Ya. Faktor-faktor kebajikan dan sumber kebahagiaan. Ha, jadi mereka ni didik mereka, mereka akan jadi benda yang baik dan sumber kebahagiaan kita. Maka apabila semuanya terjadi, kita didik dengan cara baik, asuh dengan adab, akhlak, agama,
Akhirnya kita gembira, kita seronok, tenang hati kita. Maka inilah dikatakan kita mempunyai anak yang soleh. Kan? Soleh. Barulah bahagia dan anak kita itu menjadi perhiasan hidup menurut firman Allah Ta'ala yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah dikatakan hiasan sebab dia menggembirakan kita. Tuan-tuan pakai beramah, tuan-tuan pakai jam mahal. Seronok lah, syok neri lah. Ha, jadi itu perhiasan. Kan? Kalau pakai tuan-tuan neri pun rasa meluat tengok. Perhiasan apa? Ha, tak nak pakai. Ada baju yang kita berkenan pakai, ada baju tak berkenan tu ya. Ha, berkenan pakai sebab apa? Rasa syok, confident diri sendiri, yakin. Ha, tak syok lempang. Ha. Jadi hiasan pada kita. Pakai pun rasa sedap, rasa puas. Rasa yakin dengan diri. Ya. Pakai tak yakin dengan diri, tak jadi. Itu tak jadi hiasan pada kita. Jadi anak pun, kalau kita duduk pening pala, serabu, semua perut. Itu bukan hiasan. Itu bukan hiasan. Ya. Hiasan ni benda kita seronok suka. Kita hias rumah kita. Tengok rumah kita bersih, kemas. Hias. Bubuh tu, bubuh ni. Bubuh cat baru. Hias. Baru jadi hiasan. Ya. Tapi kalau dia bagi semua perut, jadi serabut. Itu bukan hiasan. Itu bukan perhiasan. Itu dia kata. Itu Allah kata. Anak di biasa ini ialah yang menjadi mata hati, sejuk hati kita. Oleh itu Nabi SAW mendoakan orang-orang yang dikasihi oleh baginda supaya diberi harta yang banyak dan anak-anak yang banyak lagi soleh. Ya, Nabi doa. Nabi SAW berdoa. Dia berdoa supaya orang tu dapat harta. Ya, dapat anak yang ramai. Sayyidina Anas bin Malik telah meriwayatkan bahawa dia bersama ibunya dan mak saudaranya pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang mengimamkan mereka, kemudian Nabi berdoa kepada mereka supaya diberi kebaikan. Maka berkata ibu Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, qawaydi muka. Ud'u Allahu lahu fad'a lahu bikulli khairin." وقال في آخر دعائه اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. Oh, Nabi berdoa. Bila Anas bin Malik ni pergi dengan mak dia, dengan mak nakan dia jumpa Nabi SAW, Nabi jadi imam dan sembahyang dan Nabi berdoa supaya diberikan kebaikan pada mereka. Lepas tu mak Anas bin Malik kata, "Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untuk anak kecil ni, doalah pada budak ni, anak dia ni." Lalu baginda SAW berdoa kepadanya segala kebaikan dan berakhir di doa Nabi yang terakhir di hujung tu dia pendengar Nabi kata, "Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu." Ya Allah ya Tuhanku, perbanyakkanlah hartanya dan anak bagi perbanyakkan hartanya dan anaknya dan berkatilah baginya. Banyak dan berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak dia. Banyak dan berkat. Berkat ni maksud apa? Cukup, tak serabut, tak fitnah kita, tak menyusahkan kita. Itu berkat. Sikit. Dan ni banyak berkat. Banyak tak berkat habis gitu ya. Jadi Nabi doa pada Anas bin Malik sehingga disebutkan dalam hidup Anas bin Malik ni Allah kurniakan dia secara umum anak cucu dia ada 120 orang. Berkat doa Nabi dia. 120 ada setengah kata 125 orang. Kan? Dan anak semua jadi baik-baik belaka. Keturunannya baik-baik sebab doa Nabi. Apabila ibunya mencuaikan pendidikan anak-anaknya dan lupa dan membiarkan anak-anak tanpa memberi arahan yang baik kepada mereka, mereka akan menjadi satu bencana pula. Itu dia kata ibu. Benda yang besar-besar ni semua dia panggil ibu. Kan? Kan? Benda besar.
Jadi didik anak ni ibu. Sebab itu dalam undang-undang, kalau dia panggil hadanah, hadanah ni dalam undang-undang kita, hak penjagaan anak. Dalam hak penjagaan anak ini, undang-undang letakkan bahawa ibu orang pertama kena jaga anak dalam undang-undang. Kalau berlaku pertikaian antara mak pak ni, terutama bawah umur, mahkamah akan beri pada ibu. Kecuali ibu itu hilang kelayakan, gila ke, mencahat ke, dan mahkamah yakin dengan bapak itu yang akan jadi bapak yang baik, baru dia boleh serah pada bapak. Kali mahkamah tak yakin dengan bapak tu juga, walaupun ibu tu memang ibu jahat, tak baik, pak tu pun tak baik juga, mahkamah akan perintahkan kepada tok mak pada ibu. Tak ada mak pada ibu, mak-mak menekan belah ibu, belah ibu. Kalau pesaka dia belah tok wan pak, belah jantan. Kejagaan anak pada ibu, sebab ibu begitu Allah nanti dia, antaranya ialah keupayaan dia mendidik, mengasuh anak dengan baik banding dengan pak. Tinggal pak makan kedai, tinggal pak kat pak sehari, buka daripada pintu depan, pintu belakang, kain baju penuh, pinggan mangkuk selagi ada dalam lemari, habis kau keluar, baru sehari tinggal kan. Tinggal dengan mak, tinggal dengan mak dia boleh makan elok kan. Itu dia suruh ibu. Ibu ni mana benda besar, benda yang besar. Sebab tu benda besar-besar saya semua dia panggil ibu. Ibu negara, ibu pejabat, ibu bagi, ibu rumah, ibu kota, tu ibu jari. Besar. Besar dia balik, ibu jari dia besar. Ibu besar peranan dia, besar peranan dia. Ibu ayah pun besar tak peranan dia. Buat jahat. Jadi peranan ibu tu besar. Yeah. Tapi sebab tu, kalau mak pak ni sendiri, ibu ni sendiri pun haru, macam mana dia nak didik anak dia? Kami di peringkat pengurusan untuk fikir macam program-program keibuan ini. Kami turun sampai ibu mengandung tu, kami pergi ke klinik-klinik bagi pendedahan cara nak bersandi macam mana, apa semua, anak lahir nak buat lagu mana, apa semua, memang kita hantar orang kita pergi. Kalau ibu-ibu yang kerja makan gaji, kerja pejabat, kerja kerajaan, kita ada program ni apa? Kita buat surat sikit, dia pun menjerit pergi. Ya, duk kerja pejabat tau. Boleh. Tapi kita tak boleh lagi, tak tahu nak buat macam mana hak ibu-ibu yang hak tak kerja, duduk rumah. Ibu-ibu muda ni, umur 35, 40, lepas mengaji SPM, tak buat apa kerja apa, tak kerja apa, temuk suruh nikah. Lepas SPM, mayang pun tak tentu kalu. Mandi wajib, mesti mata rumah tak tahu. Bila kita buat program, kita suruh dia pergi, tentu ingat senang lah. Macam-macam alasan lelaki kami tak bagilah. Kalau kami pergi, siapa nak masak nasi? Kalau pergi, siapa nak jaga anak kami? Jadi akhirnya mereka tertinggal daripada pendedahan-pendedahan ilmu. Lepas tu dalam kampung pula ada kuliah, tak pergi. Kan? Jadi kita nak didik manusia ni bukan senang. Tambah zaman dia panggil alam industri keempat ini, zaman digital apa semua, lagi penimbal lah. Ya. Cabaran-cabaran masa depan ni. Ya. Apabila ibu bapa mencuaikan pendidikan anak-anaknya, lupa dan membiarkan anaknya tanpa beri arahan yang baik kepada mereka. Tak didik dia masa beranak, macam ayah itik beranak gitu ya. Bagi makan. Ya. Tak pernah tegur ajak. Itu akan penimbal lah. Zaman-zaman lah ni. Kan? Mereka akan menjadi satu bencana pula. Ha,
tu jadi fitnah balik kat kita. Kalau kita tak didik apa, tak ajak apa, tak bagi didikan agama yang utama. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tengok sekolah Arab tu bukan ada apa, tapi sebenarnya dia mendidik menjadi manusia. Tuan-tuan, taklah anak cucu kita pergi menjadi sekolah Arab. Ini melekat kot dalam kampung otak sekolah Arab ada. Kajian kami sebut 10 orang pergi sekolah kebangsaan yang pergi ke sekolah Arab bertahun-tahun tu hanya 2 orang. Tuan-tuan tadi daripada 10 tu 2 yang pergi sekolah Arab, 8 lagi pergi mana? Nah, sekali jawab. Itu yang malam-malam penuh di arena Al-Bagan Jam pukul 3 pagi, 4 pagi, lelaki perempuan penimpalah. Baru ni insiden, konon-konon insiden. Mereka sedih tak kira. Mereka sedih, mati kena lindih Hindu. Baru dalam 3 hari lepas jadi bencana pada kita. Iaitu maka duka cita, payah dan sengsara akan menimpa kedua bapa sampai ketua kita dah penimpala. Kan? Serabut daripada muda sampai ketua. Tambah-tambah dadah ni, ya Allah. Saya mesyuarat keselamatan tiap bulan dengan pejabat daerah. Tiap bulan juga mesyuarat pasal dadah. Kadang-kadang malu dengan ahli-ahli mesyuarat tu yang Hindu Cina. Tuan-tuan rasa saya tak rasa cukup aib, cukup malu. Tuan-tuan bayangkan sekali dia bentang sebulan penagi dadah Melayu 1,000. Cina baru 95 orang. Hindu 110 orang. Tiap-tiap bulan bentang Melayu jauh pada mereka. Yang ada nanti Cina Hindu umur tak tahu maruh kita. Teruk nak kita. Ya. Itu yang dia kata. Duka cita dan payah dan sengsara akan menimpa kedua bapa. Semua mak bapa penimpalah. Kan? Penat di siang hari, dah cari makan, tunggu lemah bagi mereka makan. Malam tidur tak lena. Itu bukan penyiasan. Itu cabaran kita. Orang yang lepas-lepas tak apa, orang lama-lama kan. Nak sosok dalam penimpalah ni kan, mihak kecil-kecil ni. Macam-macam. Ya? Macam-macam cabaran. Dalam handphone ni kalau tak tahu lah, dalam handphone ni nak dok nak tambah. Tuan-tuan nak tambah dalam handphone. Tuan-tuan nak masuk apa boleh? Tulis ya nak masuk apa? Boleh ya nak masuk apa? Kan? Nasi Arab. Tulis ya keluar je lah. Hak baik tak apa, hak tak baik melembok. Ha, tu dia duduk dalam bilik. Tu yang ada syak zaman boleh suar foto selfie tu, Allah pun tak kuasa kami duduk tangkap tu. Bila check handphone dia pun dia pun duduk dalam bilik, kita tahu lah dan boleh video conference semua direct kan, cakap video, cara video call semua tu. Tapi dia cakap dia duduk kangkang tayangkan tak dia punya buka baju semua tunjuk kat dia, jantan tu duduk tengok lah. Dia duduk dalam bilik lah rumah kita. Melambak dia bertengkar. Mula lagu tu, betul baru pi dating, tayang tu dulu. Duduk dalam bilik ayat. Duduk terkangkang, buka atas bawah rumah. Kalau kita tak bagi didikan agama, asal agama, faham. Saya cukup risau zaman lah ni, bila sebut dosa, budak-budak dia tak rasa apa. Cuba sebut dosa, kita rasa apa? Kita rasa takut, tapi cuba sebut budak-budak lah. Netang apa dosa, orang tak tahu. Mana dosa, mana? Dia buat main gitu ya? Besar mana? Ha. Dia buat main gitu ya? Tak ada kau rasa, hilang rasa. Itu pening balau. Jadi kita pening siang hari, malam tidur tak lena. Mengetahui tanggungjawab yang terbesar terhadap pendidikan anak-anak, wallahu a'lam. Kita sambung minggu depan. Saya nak balik awal. Puan Melaka Kenuri tahan balik awal buat tahlil malam ni. Kenuri esok.
Jadi kita pandai dari dulu. Kita sama minggu depan. Kada umur banyak. Cuk nuri banyak. Tak tahu nak pergi macam mana. Pak nak kain nuri lagi. Serak. Serak. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واتنا علما وارزقنا فهما وعملا. اللهم ارزقنا عزا وشرفا واجعلنا مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوم وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.